Kabar terbaru mantan istri komedian Aming, Evelyn Nada Anjani mengejutkan banyak orang. Lama tak ada kabarnya setelah cerai dengan Aming, Evelyn Nada Anjani muncul dengan video mengagetkan. Baru-baru ini, Evelyn Nada Anjani mengunggah sebuah video di TikTok miliknya sedang menggendong seorang bayi. Mantan istri Aming tersebut bahkan tampak seru dan akrab bermain bersama bayi yang berada dalam keranjang. Tak diketahui secara pasti siapa bayi tersebut. Tapi salah seorang netizen dalam komentarnya ikut mendoakan agar Evelyn Nada Anjani dan bayinya sehat selalu. Di akun Instagramnya, Evelyn Nada Anjani juga terlihat membagikan videonya dengan sang bayi yang tampak begitu menggemaskan. Sontak saja publik kaget dengan unggahan Evelyn Nada Anjani tersebut. Video tersebut diposting di akun Instagram pribadinya Evelyn Nada Anjani, seminggu yang lalu Januari 2023. Mengenakan kaos warna merah, Evelyn Nada Anjani dan bayinya tampak asyik bermain petak umpet. Evelyn lantas sembunyi di bawah keranjang bayi dan sang bayi pun menangis karena kehilangan Evelyn. Evelyn pun lantas muncul dan menggendong sang bayi yang sempat menangis mencari-cari keberadaannya. Sebelumnya, Evelyn juga memposting fotonya bersama sang bayi. Ia kompak mengenakan pakaian branded dari Burberry. Mantan istri Aming itu terlihat tersenyum mengarah ke kamera sedangkan bayinya tampak nyaman di pangkuan Evelyn. Melalui keterangan unggahannya, Evelyn pun menanyakan makanan untuk empas yang terbaik untuk bayinya. Melihat unggahan Evelyn tersebut, netizen pun langsung kaget. Pasalnya selama ini tak pernah terdengar kabar Evelyn kembali menikah setelah resmi bercerai dengan Aming. Bahkan Evelyn tak pernah terlihat mesra dengan lelaki lain belakangan ini. Sontak saja publik bertanya-tanya bayi siapa yang dipangku mantan DJ tersebut. Hai guys, aku mau pura-pura jatuh ya. Kita lihat responnya. Satu. Hai, hai, hai. Satu, dua, tiga. Aku pura-pura jatuh. Salahnya tadi ngambil duluan. Cuma kok masih di sini ya tadi kan orang dia mah pengen.